Halo, berjumpa lagi dengan saya Agung di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, di sini saya ada kesalahan dan MC1 it itu harusnya lebih besar daripada MC2 it. Oke, saya memberikan semacam ini. Saya mendeteksi di it dulu. MC1 it lebih besar daripada MC 2 it dan MC oke okay, MC 1 dan di sini saya memberikan atau MC 1 it lebih kecil dan MC 1 it lebih kecil dari MC 2 8 plus 80. Oke, seperti itu. Jika saya memberikan semacam ini, saya hapus dulu yang ini. Y-nya saya hapus. Dan saya memberikan test movie. Jika saya mendapatkan seperti ini, tumbukan. Dan tumbukan itu akan berhenti. Oke, seperti itu. Jika saya memiliki x itu lebih besar daripada x dan x ini lebih kecil daripada MC2. Jika x lebih besar dari MC2 x berarti dia melewati itu. Dan saya juga bisa memberikan dan saya bisa memberikan dan lagi di sini. Dan MC plus saya copy dan plus 80 itu lebih besar daripada MC2X. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan dan lagi. Dan MC sebentar, ini 1 lebih besar dan ini saya memberikan lebih kecil sekarang. Dan di sini saya memberikan MC 80. Saya copy. Saya paste. Dan di sini lebih kecil MC2 plus 80. Jika saya memberikan semacam ini, saya sudah mempunyai tumpukan. Dan saat benda itu tidak bertumpukan, dia tidak akan ada tulisan tumpukan. Oke, seperti ini. Dan jika saya tes movie, tumbukan? Oh. Oke, maaf. Berarti saya mempunyai kesalahan. Saya cek dulu di dan. Ah, oke, di sini atau. Tumbukan dan selesai. Oke, saya coba lagi. Dia akan tumbukan di sini. Selesai. Saya sudah bisa memberikan informasi tumbukan di sini. Dan sekarang hal yang sama juga saya akan memberikan di Y. Ini berfungsi saat saya memberikan pergerakan ke Y. Saya memberikan Y di sini dan saya memberikan oke di bawah. Dan jika saya memberikan semacam ini test movie, maka saya akan mendapatkan tumbukan terus. Oke, seperti itu. Dan di sini saya membutuhkan informasi tumbukan di Y. Oke, saya memberikan yang sama. Saya copy.
saya paste, dan di sini saya ganti dengan Y lebih besar. Di sini Y, di sini juga Y, di sini juga Y, lalu di sini juga Y, Y, dan Y, dan Y. Oke, mungkin semacam itu. Dan test movie. Oke, di sini saya memberikan dan saya test movie. Maka oke, MC dan MC1.y lebih besar dari MC2. Oke, saya cek dulu di sini adalah MC2. MC1 Y-nya lebih besar daripada MC2. Oke, saya memberikan atau. Saya coba lagi tes. Oke, di sini kita mempunyai kesalahan karena saya mendeteksi di X, dan posisi X saya adalah berada di bersinggungan dengan benda 2. Makanya saat bergerak vertikal, fungsi saya ditumbuhkan tidak berfungsi. Dan di sini saya akan mencoba cara lain dan saya tunjukkan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.